Hi everyone, welcome back to my channel. Nah, jadi di video ini kalian tuh bakal nemenin aku kayak get settled di sini, karena kan as you know, aku sekarang di Airbnb nih. Oh, terus di video kemarin juga aku bilang kan aku bakal pindahan. Nah, jadi aku bakal kasih lihat kalian kemandirian di sini tuh gimana sih, dan juga kayak mobil aku itu kan kemarin aku simpen di public storage juga kan. Terus belum aku starter karena udah 6 bulan diem, udah 9 bulan even diem doang. Jadi aku harus kayak nge-jump start, apa harus pompa bannya, harus ke bengkel, semuanya all on my own karena di sini enggak ada supir, enggak ada pembantu, semuanya mandiri sendiri gitu kan. Jadi aku mau kasih lihat kalian gimana sih caranya di sini ngelakuin hal-hal seperti itu. Dan juga temanku Jo ya, dia bakal beli furnitures aku. Dia lagi on the way ke rumah sekarang. She's like 2 minutes away. Kita bakal ke public storage aku dan aku bakal bantuin dia kayak pindahan juga, dan di situ again mandiri. Haha. Jadi ya, di sini tuh emang kalau ngelakuin hal-hal semua tuh sendiri banget, kayak gila ya. Kayak beda banget sama Jakarta yang very very privileged dan banyak kayak assistance. Sedangkan kita di sini mahasiswa harus lebih melakukan hal-hal seperti ini sendiri gitu. Jadi, yuk. Hari ini bakal nemenin aku. Let's go. Are you alone? Hello. I haven't seen you in a while. Too. Okay, aku udah sama Joya sekarang. Yay! Sekarang kita lagi on the way ke public storage, dan ini koper aku yang aku bakal taruh di public storage for the meantime gara-gara aku malas bawa ke Airbnb yang ini. Jadi aku simpen aja karena aku malas kayak tenteng-tenteng terus bawa-bawa naik tangga whatever. Belum pernah nanyain kenapa lu bisa ada 5 koper di Airbnb? Kan lu baru nyampe dengan gue bawa 5 koper. Sekarang gue cuma simpen 2. Hmm. Yang baju-baju gue enggak pakai gue taruh di storage dulu. Iya, sis, gue bawa 3 koper sendiri dong. Bayar ekstra dong. Iya. Ngapain ya banyak? Karena ada ya, karena baju gue enggak tahu mau yang enggak bawa yang mana. Kan lu udah mau cabut. Udah mau graduate. Ya enggak apa-apa sih. Kalau itu juga gue bisa jual di sini dan kayak jujur gue juga mau jual di sini. Ih, look at Seattle, so pretty. Lagi cantik hari ini. Nih, si bos Joya lagi ngemungut semua furniture-ku. Ini bos dia. Dan I met a new friend today. Siapa namanya? Brian. Hi. Dan di belakang ada Mario. Hey. Mandiri. Iya, bos. Gila ya. Gila ya. Ini sofa. Ini bos sih. These are now Joya's furniture. Not mine. Nih yang dia bawa. Sedih, all the memories. What memories? My memories! You know the memories! Okay, jadi current situation of my public storage seperti ini udah agak kosong tapi masih penuh karena banyak banget boxes-nya. Yeah, so, okay. Lights off. Nini. Look at this! This is Joya's hall. Dia kayak rent her own U-Haul. So what this is basically kayak like a van for moving. For moving, tapi kayak kalian bisa nyetir sendiri gitu loh. Jadi kayak charge-nya tuh $20 for the van. Terus berapa sih? 7 mile ya? $7 per mile or something? $20 for the smallest one. How much is the mile? Kayak per mile kayak dia kayak rent per hari deh. Okay, oh really? 5 days. Udah 2000 dapat 5 days and 1300 miles. Ya itu. So that's pretty expensive. Yeah, that's pretty expensive. Okay. Jadi kayak ya, Joya itu dari Los Angeles bawain semua barangnya pakai truk ke Seattle. Berapa hari tuh? Harusnya cuma bisa kayak 20 jam nyetir langsung, tapi kita break di SF sama di Portland, jadi kita 3 hari ya. 3 hari. Ini supirnya, supir andalan. If you need movers. Bye. Bye. Bye Joy, good luck dengan packing. Itu loh, iya, doh. Bye. Oh, by the way, kalau kalian kepo, ini Airbnb aku dari depan. Ini rumahnya. Yang sekarang. Ini dia. Oke. Okay. Sekarang waktunya aku check out. Tadi udah mandi, udah siap-siap. Ini aku koper-kopernya.
kan tadi juga yang kalian lihat beberapa udah aku taruh ke public storage kan. Jadi ini tinggal sisa dua, satu untuk aku, satu untuk adekku. Dan ini barang-barang kayak makanan dan sabun-sabun dan lain-lain. Kita decide untuk kayak hopernya ditaruh di public storage yang tiga gara-gara kita kan bakal nginep di Airbnb berikutnya seminggu doang. Terus kita bakal naik tangga gitu tinggi. Jadi kita males kayak harus tenteng-tenteng koper 5 berdua gitu. Jadi kayak ya udah deh, kita pisah-pisahin yang kita pakai aja nanti pas pindah ke Airbnb berikutnya baru. Ribet ya, ribet juga tapi enggak apa-apa. Oh iya, terus ada ini Airbnb-nya. Dia tuh udah nge-Airbnb, si host-nya udah 6 tahun. Banyak banget dari seluruh dunia, dan sekarang aku bakal taruh nama aku dan adekku di sini. Kita di Jakarta. So I'm gonna put there. I'm gonna write my name. Dan namanya tuh atas nama mamaku. Soalnya jadi aku namanya nulisnya atas nama mamaku. Yo, that's ugly. Write another one. Yang kuning aja deh, guys. Yang kuning aja. Taruh sini. We are from Heart. Yay. Udah aku beres-beresin nih. Apa Airbnb-nya udah rapi banget. Tuh. Nino, Nino, Nino. Dan sekarang kita waktunya pindah, you kan? Udah? Let's go, I'm gonna order the Airbnb ya. At the Airbnb, the Uber ya. Yuk, let's go. Ya iya, oke, kita lagi pindah Airbnb. Lagi ngos-ngosan karena harus naik tangga. Sebenarnya cuma 20 orang. It's okay, we can do it. Ini Airbnb baru kita. Oke, jadi aku udah check in ke Airbnb-nya. Dan aku mau kasih lihat aja ke kalian. Jadi ini beda, kalau kemarin kan kayak I sort of like the whole place myself kan. Ini aku kayak sharing gitu sama orang-orang lain yang nge-Airbnb juga, yang nge-nyewa juga. Nah, jadi ini tadi depannya yang aku kasih lihat kalian, yang aku naik tangga. Terus ini kita ada front entrance-nya. Rumahnya kayak bener-bener rumah Amerika banget nih, guys, kalau kalian kepo. Nih. Nah, jadi ini kita ada kuncinya. Ya kan, jadi kita buka. Nah, ini kita masuk. Terus ini ada yang rumah pertama, Airbnb pertama, guest suite. Terus ini ada penthouse, itu tulisannya penthouse. Terus di sini kita ada tempat kita dan dikasih ini tadi sama cleaner-nya. Tunggu bentar, ini yang private, enggak tahu artinya apa. Terus ini laundry. Nah, ini laundry-nya. Jadi nggak di unit kita, jadi di luar sharing sama orang lain gitu. Nah, dan ini tempat kita. Welcome to our humble home untuk seminggu. Ya, ini tadi TV. Apa? Dan tempat tidurnya lebih gede daripada yang tadi. Ada meja belajar, sofa. Dan yang enak yang tentang aku lebih suka tentang ini adalah ini tuh gak di basement, jadi kita bener-bener ngerasanya kayak gak sumpek gitu ya. Kita bisa ngeliat pemandangan gitu kan, cerah, ada dapat matahari, and we have a balcony also, which my sister loves. She was like, she hates the wood in the basement. Sini dia pemandangan dari sini. Kita ada and a fancy fireplace. Okay, so the bathroom is super big. We have a fancy bathtub. Terus juga ini apa namanya, shower. Toiletnya di sini, ada pintunya juga. Eh, nggak ada pintunya ya? Eh, ada deh, ada pintunya. And a really huge mirror with two sinks. Nah, dan yang lucunya di sini nih. Nah, di sini nih yang lucunya ya. Kita nyalain dulu. Ini tuh sebenarnya closet ya, kalau kalian nyadar, karena ini ada built-in gantungannya dan lain-lain. Gantungannya cuma 4. Oke, okay, ada gantungannya gitu kan, ada tempat baju. Pokoknya ini kan closet kan, harusnya kayak tempat nyimpen baju-baju. Tapi disediakan sebuah mini kitchen ya, kayaknya mini kitchen. Mereka kasih kayak sama sih sebenarnya kayak kemarin, microwave, pantry ini, tempat coffee, terus juga piring-piring dan pans juga disiapin gitu kan. Sebenarnya sama kemarin, tapi kalau yang kemarin tuh beneran di dapur. Kalau yang ini kayak ya di tempat baju dimasukin gitu, plong, ada meja sama alat-alat peralatan dapur gitu kan. Jadi kalau kita makan di sini, kita harus nyuci piringnya di sink kamar mandi yang ini.
kan tadinya kita mau tinggal di sini untuk 1 bulan kan, dari kapan nih, hari ini Maret 8 sampai Maret 31. Tapi sekemarin tadi malam aku kayak lihat foto-fotonya, lah ini kita nggak bisa sih tinggal kayak gini untuk sebulan gitu loh. Maksudnya kayak tempatnya kayak ya satu ruangan doang gitu, kayak gitu. Kita kan juga setiap hari masak, makan di rumah gitu kan, jadi kayak nggak convenient banget rasanya. Jadi kita tinggal di sini cuma seminggu doang. Abis itu the rest of the week, dari Maret 15 sampai Maret 31 kita pindah. Nah, kita dapat tempat yang lebih oke banget, kayak bener-bener apartment gitu loh, bagus, lebih modern kelihatannya gitu. Jadi mudah-mudahan lebih bagus dari ini. Ini kayak emang ini bagus sih. Oke, okay, kayak Wuchan, do you like this one atau yang kemarin? I don't know. Hah? I don't know. Oke. Okay. Ini beda aja, it's different. I feel like kalau yang kemarin tuh plusnya emang beneran kayak apartment gitu kan, ada semua fasilitasnya. Abis itu ada kitchennya gini, tapi masalahnya tuh udah di basement gitu kan. Jadi aku merasanya tuh kayak ketrap banget, lampunya nggak dapat matahari. Kalau di sini mataharinya dapat, kita di atas di balkoni dapat pemandangan, tapi fasilitasnya nggak dapat, jadi kebalik gitu. Tapi nanti di Airbnb yang berikutnya dapat dua-duanya, tapi agak jauh. Kalau ini juga di daerah Green Lake, ini tadi cuma kayak 7 menit dari Airbnb yang tadi. Dekat banget sama Green Lake, benar-benar satu blok dari Green Lake Circle tadi yang kemarin aku jalan-jalan. Kalau yang the next one agak jauh, kayak 15 menit lah, tapi ya udah enggak apa-apa deh. Karena juga emang aku juga enggak sering jalan-jalan juga, lebih sering di rumah gitu kan. Jadi emang ya udah kita maksimumin polin aja kayak fasilitas apartemennya gitu. Oke, okay guys, aku sekarang lagi mau ke mobil aku. Ke mobil aku mau ngambil. Lihat itu. Oh my god, hi Smokey. Ini udah kena semua. Pas lagi apa snow kena, pas lagi hujan-hujan kena, kotor banget ya tuh. Debunya ya, lo lihat tuh. Oh my god, hi. Oke. Excited. Aku harus telepon papaku biar dia bantuin aku caranya gimana aku nyalain mobilnya dan lain-lain. Karena kayaknya mogok. Ini fix mogok sih mobilnya. Harus aku ituin akinya. Hi. Oke, ini udah mobilnya nyala. Charged by driving for longer periods or use external charger. Functions requiring battery will be switched off. Oke, okay, mobilnya sih nyala. Coba aku starter ya, beneran nih. Gak mau aku itu dulu. Hah? Serius? Ini aku lagi nelfon papaku, by the way. Gak mau aku nyalain itunya dulu. Engine, apa? Akinya aku bateriin. Bener ya, ini aku rem nih. Sama nyalain. Bisa? Nyala? Tapi kok agak aneh, aku gak tahu, aku ini suaranya kayak gini. Ini suaranya kayak gini, beneran. Okay guys, gara-gara mobil aku bisa nyala, dan aku surprise banget karena harusnya tuh aku kayak charge akinya gitu. Karena kan udah 9 bulan gak aku starter-starter kan, gak aku panasin gini-gini. Jadi aku kayak fix mati gitu kan, tapi bisa nyala, beneran woy. Kaget banget, ini mobil Smokey, namanya Smokey, keren banget. Nah, tapi aku abis ini mau bawa ke bengkel kan, pastinya aku kayak gak mau tiba-tiba udah jalan-jalan pakai aja kemana-mana, itu kayak bahaya banget kalau kenapa-napa kan, kayak bisa berhenti di tengah jalan. Jadi aku mau bawa ke bengkel. Tapi sebelum aku bawa jalan, aku tuh mau kayak pompain bannya. Jadi aku udah beli ini kayak pompa ban, karena kan pasti kempes ya, atau misalnya kayak penyet di satu sisi gara-gara udah berbulan-bulan kayak duduk terus gitu kan di bannya. Jadi ini aku udah beli untuk pompa, dan tadinya juga aku udah beli ini jump start untuk aku jump start mobilnya pakai power bank gitu. Nih, aku udah beli, udah disiapin semuanya nih. Tapi untungnya nyala mobilnya, jadi nggak harus aku jump start. Yay, I'm back! I love my car. Okay, you have no idea how happy I am. Dari kemarin tuh aku pakai Uber terus, itu susah banget, nggak tahu, kayak ribet aja, kayak beda banget sama punya mobil gitu. Jadi excited, yay! Plug this. Udah. Ya, 36. Wow. Nah. Oh.
seneng gitu sendiri karena aku bisa pompa ban sendiri. Gila, di sini bener-bener mandiri banget, harus semuanya guys. Gila, ini oke, satu ban udah aku pompa, masih ada tiga lagi. Semangat, bisa, gampang kok, tinggal di puter-puter. Yang bikin panik tuh pas udah selesai keisi, udah penuh, puter-puternya cepet-cepet banget, kalau nggak bakal kurang lagi, bakal keluar kan anginnya. Jadi aku kayak susah lagi, kayak ini gimana, ini gimana. Tapi bisa, yeay, proud banget. Oke, sekarang masih ada tiga lagi. Haha. Sekarang mobilnya udah oke kayaknya, kayak udah bisa jalan. Aku bakal jalan sekarang, bakal aku bawa ke bengkel, dan nanti di bengkel baru dibenerin lagi. Mudah-mudahan perjalanan aku ke bengkel gak apa-apa ya, gak tiba-tiba mogok di jalanan gitu, gak tiba-tiba sampai ingusan, dingin banget. Okay, wish me luck, but I'm so excited to drive. Okay. Okay, aku lagi nyetir. Dan jujur guys, aku takut banget. Kayak tadi tiba-tiba aku lagi nyetir di tengah jalan, baru kayak di bannya tiba-tiba kayak yang ban yang kanan depan tiba-tiba low tire. Aku harus berhenti terus kayak pompa lagi. Serem banget, aku takut tiba-tiba. Bismillah. Terus aku kayak overthinking banget gitu, jadi kayak ini kenapa suaranya kayak gitu ya. Aku gak tahu emang beneran kayak gitu, atau emang gak apa-apa, atau aku doang yang parno. Tapi aku kayak bener-bener mikir, ini kenapa ya suaranya kok kayak gitu, ini kok bannya kayak rasanya kayak gitu ya. Kayak jadi overthinking banget. Untung masih bisa nyetir. Aku ada 16 menit lagi sampai nyampe ke destinasi aku. Jadi please mobil, 16 menit doang, jangan breakdown. Guys, ini dulu jalanan aku pas aku mau pulang ke rumah. Ah, my home, dulu di sini. Nah, ini itu jalan aku pulang. Kita bentar lagi bakal lihat apartemen aku yang dulu my home. That's mine. Someone's living in my apartment. Ah, Sedona. Itu apartemen aku, ada yang tinggalin kelihatan karena kan aku ada balkoninya, terus ada barang-barang di balkoni, terus kayak kordennya kebuka gitu. I used to be my place. Kangen banget gak sih apartment tour gitu. Oke, sekarang udah mau deket. Ini aku mau ke bengkelnya Mini Cooper. Jadi langsung ke tokonya aja. Aku nanya harus diapain, bla 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 bla. Gak tahu sih berapa lama, mudah-mudahan sebentar doang ya. Aku udah nyampe Mini Cooper. Nih as you can see, sekitar aku semuanya bener-bener Mini Cooper semua. Tuh. Yay, my twins. Okay, jadi tadi aku udah masuk ke dalam. Sok nanya, aku kasih tahu kan kayak cerita aku, kayak okay, aku belum nyalain mobil aku 9 bulan, bla 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 bla. Butuh di servis enggak, gini. Terus mereka keren banget, kayak mereka minta kunci aku, terus kuncinya kayak dimasukin gitu. Terus mereka dapat semua data kayak mobil aku harus kayak diapain aja, kayak semua nomor-nomor statistiknya mereka dapat. Terus mereka nulis aku note kayak okay, ini aku harus apa aja yang aku harus servis. Jadi aku butuh kayak oil change, air, engine, cabin, something, security, brake, engine, apanya gitu-gitu. Terus totalnya tuh 470 totalnya. Aku harus bayar 470 untuk semuanya. Jadi aku kan sebelum aku bayar, obviously aku kayak harus nelfon orang tua aku dulu kan. Tapi mereka gak jawab. Kesel banget gak sih di waktu yang aku lagi butuh mereka, mereka gak jawab gitu. Jadi kayak, yaudah aku tanya kan, okay, can I just like call for an appointment, kayak untuk diganti, and like, yeah sure, bisa call gitu. Jadi kayak nunggu sampai mereka jawab, baru aku nanya gimana nih, bakal mau di sini atau di mana gitu. Jadi sekarang aku bakal pulang aja dulu. Yeah. Okay, dah. So I'm going on another walk with Kayla. Dan hari ini dinginnya dingin sih, kayak langitnya lagi biru banget kan, tapi dinginnya dingin. So pretty, look at the sky, biru banget. Dan rumah kita di situ cuma kayak 2 menit doang jalannya. Okay, sekarang kita lagi duduk minum Starbucks, just like chilling. Terus ada golden hour-nya, so pretty. tuh bagus banget ya. And people are just like minding their own business, kayak pada lagi main volleyball, itu ada main baseball, ada main soccer di sana. Jadi gelap. Cantik banget. Tuh. Gimana, dingin banget. Sampai nangis dia kedinginan. Oh, because it's windy. Oh. It's really windy down there. Tomorrow. Yay, okay, jadi sekarang aku baru aja selesai mobil aku di servis. Tadi aku dropin mobil aku jam 10 pagi. Terus ini jam 1 siang.
aku baru ambil lagi. Jadi aku kayak tinggal aja gitu mobilnya. Terus taunya juga ban aku tuh kayak tipis banget, harus diganti. Ini toko Seattle Mini di. Oke, jadi sekarang kita udah di mobil. My baby is good as new, kecuali bannya belum aku ganti. Tapi sekarang karena mobilnya kotor banget, ini lihat ya, kacanya aja kayak buram. Kotor banget, parah. Aku harus ke car wash. Nih, dan aku dapat gratis car wash. Karena kata orangnya, ini mobilnya kotor banget, kasih gratis deh, kasihan banget. Cuma 4 menit dari sini. Oke. Okay, bye. Oke, ini aku baru mulai nyetir dan kerasa banget bedanya, enggak tahu siapa aku doang, tapi kemarin tuh kayak ada kadang-kadang suara-suara aneh-aneh gitu, nggak jelas. Sekarang bener-bener kayak bersih, engine-nya baru diganti. Ini aku dapat bonnya dari mereka. Dan ini harga semuanya. Harganya itu $581.25, yaitu equals to segini. Cukup mahal. Jadi ini aku dapat, aku untuk harga segitu aku ganti. Oke, okay, ini aku ganti oil change. Air filternya diganti. Terus cabin filternya juga diganti. I don't know what that is. VC, which is like safety inspection. Terus brake-nya juga di iniin. Karena emang kemarin sih aku ngerasa brake-nya tuh kemarin agak kayak aneh aja. Kayak misalnya aku nge-brake tapi lama gitu responsnya, jadi diganti. Yay! And now I can drive safely. Kecuali bannya, lihat guys, bannya nih sekarang kayak gini. Bannya setipis ini. Ini tipis banget, udah tinggal 3 mm lagi. Jadi aku harus bener-bener ganti as soon as possible. Karena kalau tiba-tiba kayak kena anjuk-anjukan apa jalanan, atau misalnya kayak apalah, bisa tiba-tiba pecah. Which is really bad. We'll get stuck in the road. Yeah, we'll get stuck. Apalagi kalau di tol, bayangin kalau di tol tiba-tiba mogok mati, gak bisa lagi bannya. So can we stop now? Okay, bye. Here you go, is the car wash. Jadi kita masuk sendiri langsung. Yay! Oke, jadi ini kita habis ngantri, bakal bayar dulu. Pick an option from right there on the screen. Please select the car wash by pressing. Please select your payment method from the screen. How do I do this? Look at the bottom. Look at the bottom. Ribet banget. Sekarang kita lagi nunggu, udah bayar. Nanti baru kita ganti-gantian sama yang sebelah masuk gitu. Ini bakal buka, bakal kebuka, dan kita bakal masuk ke sana. Nah, jadi ini dia maju sendiri. Kita ininya di neutral. Nih. Terus dicuci deh. Wow. Aku udah keluar. Nah, terus sekarang ini aku lagi di kayak bersihin sendiri. Jadi aku kayak mau lap-lapin mobilnya. Keluarnya terus aku juga mau vakum dalamnya. Karena dalamnya juga berdebu banget. Jadi kalau ini self serve, aku bakal ngelakuin sendiri. Ada mesinnya, jadi aku tinggal bayar. Di sini enggak ada, di sini tuh enggak ada tukang-tukang mas-mas yang ngerjain, yang bersihin, enggak ada. Kita sendiri harus mandiri, gila. Yang ini duduk aja. Ya, nggak bantuin, jadi kakak aku doang yang ngerjain. It's your car. It's your car, you live rent free here with me. I drive you everywhere. Yeah. Nah, jadi ini aku lagi vakum. Bayar lagi. Jadi ini aku bayar per 4 menit itu $1.50. Jadi enggak mahal. Tapi cuma 4 menit doang. Kok enggak videoin kapan sih yang bener? Oke, ini final result mobil aku. Udah kinclong, udah cemerlang banget mobilnya. Hihi, tuh bisa ngaca loh.
Tuh. Wow, cihui. Udah bersih dalamnya ya, Kel, ya. Udah aku vakum, lantai-lantainya juga. Wuh. Asik. Yay! Yay! This is in, we're doing Joy's apartment. Hello. Hello. Okay, so this is Joy's apartment. Apartment Joy itu harganya sama kayak apartment aku yang kemarin 1500 dan dia dapat satu bedroom. Terus dapat kitchen full. Dapat stove, jadi enggak usah masak di luar, dapat kulkas gede. Ya, terus lihat ini. You can just sit down, you know. Terus ini sofa aku yang kemarin kita ambil, meja and stuff, and ini kacanya Joya beli 1300, enggak 3000 ya? Hampir 3000 US dollars, lebih mahal daripada rent apartmentnya sendiri, padahal kaca doang, enggak jelas. Pasti berantakan, but I think it's really nice, it's really big your apartment. Hello. So, sekarang kita udah pindah lagi ke Airbnb kita yang baru. Dan ini Airbnb-nya paling bagus menurut aku, kayak bener-bener rumah gitu ya, kayak apartemen banget. Jadi inilah apartemennya. When you walk in, pertama kita bakal lihat ini nih, washing machines. This is the living room. It has like a proper couch, TV, balcony, terus juga ada meja jebakan. Terus ini guys, lucunya sofanya tuh sama persis sama sofa yang ada di apartemen aku. Ya, terus juga ini paintingnya aku udah bawa dari public storage, jadi kayak to make it feel a little bit more homey, aku taruh painting aku yang waktu itu ada di apartemen, ya kan? Nah, terus di sini kita ada a full kitchen, so this time it's like a really good real kitchen with like all the amenities and then the fridge also. Yay! And then ini juga ada kamarnya di sini. Tinut. Tuh. Terus lemarinya juga gede. Ini ada baju-baju aku. Ini udah aku gantung-gantungin sama them. And then ini tadi kayak gudangnya gitu. And bathroom. This is like, yeah, as you can see, bener-bener apartment. Kayak even better, even like bigger and better than my apartment yang waktu itu kan. Yang tahun lalu. So, yeah, aku sama kayak lagi ngejain tugas. So this is where we work. Ini sofa bed. Jadi aku duduk situ, kayak duduk situ. Kadang-kadang juga aku belajar di sini. But most of the time, this is how we look like. Just like doing our casual work while watching TV. And today is my last day of the quarter. Dan aku bakal libur seminggu. Yeah. Okay, so I think this video is long enough. So, I'm gonna say bye. So, bye everyone. Thank you for watching. Next video, comment down below kalian mau tipe video apa. Kan selama ini kemarin dua kan lebih kayak aku kayak moving in ke Seattle kan. Jadi kalau kalian mau kayak pergi aku jalan-jalan kemana, kalian mau ngeliat tempat yang lebih spesifik, atau kalian mau ngeliat aku ngelakuin aktivitas apa, atau mungkin kayak tentang sekolah gitu, kayak ngeliat kampus atau apa, boleh banget komen di bawah, karena juga karena aku bingung. Atau lebih kayak mau everyday life, atau kayak mau masak-masak aku sama adekku doang, lebih interaktif gitu, mau gimana, terserah. Komen dan bilang. Okay, don't forget to like, subscribe, and comment, and I'll see you in my next video.